el hermano Ibe. Assalamualaikum guys. Okey, hari ni aku nak pergi kedai cat. Ada member aku hantar cover set, nak suruh aku cat. Motor cover set, motor Nmax, Yamaha Nmax. So hari ni hari Selasa, 23 bulan 1 2018. So nanti aku akan tunjuk lah apa tip-tip lah untuk nak cat cover set, macam mana nak proses lah, proses mengecat cover set tu macam mana lah. Aku akan ajar korang macam mana nak cat apa semua tu. Actually aku hari ni aku kerja. So aku ingat besok lah kot aku cat. Hari ni aku beli cat dulu, aku beli kelengkapan cat apa semua, barang-barang cat lah. Hari awal pagi esok lah aku akan buat, kalau cuaca elok lah. Kalau hujan tu maybe aku akan tangguh lagi lah next time. Cat aku guna cat biasa je, aku akan beli guna cat Anchor je ataupun Samurai. Modal untuk nak cat cover set ni dalam ikut berapa banyak cover set lah yang kita nak cat. Selalunya aku cat cover set ni dalam semuanya dalam 4 tin lah. Ataupun 5 tin lah, termasuk clear lah. Kena cat tak jauh pun dari sini, dalam lagi sampai dalam 3 minit lagi sampai aku. Sampai lah 3 minit, 1 minit lagi sampai lah. Eh, bodoh betul aku ni. Kawan aku suruh cat color kuning Yamaha, kuning macam 125 tu. Kuat betul punya lori. Hari ni aku naik motor Wave je, motor mak aku. Aku kalau bawa motor Lazar Blade aku tu, aduh. Kalau bawa motor tu tak boleh nak isi cat apa semua. Tak ada bakul. Modena pusa. Sampai dah kena cat. Yang ni kuning biasa ke? Kuning biasa lah ni. Yang biasa. Kuning selain yang ni ada jenis lagi? Oh ni cerah sikit lah. Dia macam kuning 125 tu. Tengok kamera ke bang? Kuning 125. Selalu pakai ke luar? So aku dah beli dah cat. Aku beli 3 tin dulu sebab stok tak banyak hari ni cat. Aku nak tunggu besok lah. Okay, stok dah sampai. Clear aku beli yang clear crystal meh, yang ada manik-manik lah dia kata tadi. Bukan clear biasa lah. Dia clear ni dia macam nak menampakkan colour original dia lah. Dia tak macam clear biasa. Nak terlanjak pula tepi light. Tak nampak tepi light. Hijau dah ke? Hijau. Aku sekarang sebenarnya tengah on way nak pergi tempat kerja aku dulu. Nak bersih-bersih kedai dulu kan. Nak bersih-bersih buang tai kucing apa, lak jubur kucing apa semua, lak pungkak kucing apa semua. Itulah kerja aku hari-hari.
Aku sebenarnya kerja kat kedai kafe kucing, Awesome Cat Cafe. Kedai ni pun baru buka setahun lah kot. Dan aku pekerja pertama kedai tu lah. Sebelum aku buka, sebelum kedai tu buka lah, aku minta kerja dah kat situ. So aku nak kata kat orang macam orang lama lah, bonus je lah. So cerita pasal kafe aku, aku promote sikit lah. Korang kalau datang Perlis, nak datang kedai Awesome Cat Cafe, korang boleh datang di area Kanga. Aku akan tunjuk alamat dia. Alamat dia dekat description. Allah. Aku tak pasal lagi empat. Patutlah berat. Dah masuk gear 4, tekan lagi gear atas. Wow, ngok betul aku ni. Bangang betul. Bruh. So, sambung balik pasal kedai aku tadi, pasal kat kafe. Aku kerja kat situ dah setahun. Hampir nak masuk setahun lah. Kedai dia berdekatan dengan Taman Kemajuan Perlis, Kangar Perlis. Itu kedai dia. Dia kedai tu, dia macam kedai makan kafe dan dapat bermain-main dengan kucing. Kalau selepas makan ke apa kan, dia ada ruangan khas untuk bermain dengan kucing. So siapa-siapa yang nak makan situ, nak santai-santai, nak lepak-lepak dengan member ke kan, nak dating ke kan, boleh lah datang situ. Makanan dia pun murah-murah je, tak mahal pun. Just lah ya, standard makanan western lah. Tapi Malay Thai pun ada kak. Malay Thai, masakan panas Malay Thai. So korang boleh datang lah di Oso Cat Cafe ni. Aku akan tunjuk kedai dia. Ni lah kedai dia, Awesome Cat Cafe. Selalu ada kereta sini. Hey, ni ingat jalan bapak dia punya ke? Lagi dengan tengah jalan. Ye. Jeng. Halo. Oi. Apa cerita? Oi, apa cerita? Eriko. Oh, dia type siapa? Rico! Oi! On. On. Selepas kita buang stiker semua tu kan, dia ada bekas gam kan, bekas gam kat sini. So cara nak buang dia, kita kena gunakan minyak petrol. Minyak petrol ni aku, dia actually dia banyak benda boleh guna. Satu lagi WD-40, ada banyak lagi yang tu yang aku tahu. So aku guna minyak petrol je nak hilangkan apa bekas gam-gam yang pada stiker ni kan.
Okay, first ambil minyak petrol ni, tuang dekat span basuh pinggan ni, macam ni, jenis kasarnya kan. Ini tuang gosok je sini. Tuang gosok dekat bekas drum dia. Okay, lepas korang sapu minyak petrol dekat sini, korang ambil sandpaper yang nombor 200. Ya. Aku nak sikit. Korang gosok kat dia. Lagi tingkat yang sama. Okay, lepas korang dah sapu minyak ni, korang ambil sabun. Tak kisah sabun apa, basuh pinggan ke, sabun basuh motor ke kan. Tak kisah sabun apa pun. Korang dah sembur kat sini. Korang sembur je kat dia. Lepas tu korang ambil kertas pasir. Sampai paper ni. Korang gosok lagi. So, lepas tu korang ambil kain. Korang lap. Korang lap. Lap sampai kering. So siap. Lepas ni untuk proses mengecat lah. Bagi cover set yang lain yang ada bekas stiker pun, korang buat proses yang sama. Okay, sekarang kita akan mula proses mengecat. Actually, korang nak spray tu, korang kena cari tempat yang tak berangin lah dan panas lah. Actually, aku sekarang buat kat atas. So, aku malas nak turun naik ambil barang. So, aku buat kat atas je lah. Okay, first, korang kena ambil spray ni, korang goncang dulu dalam masa 30 second. Okay, lepas korang dah goncang 30 second tu, bila korang nak spray, cara spray dia, korang kena layan je lah tangan. Dia macam ni lah. Macam spray macam tu. Tangan kita jangan spray macam tu terus. Korang kena tekan sikit. Contoh macam ni. Ah, macam tu. Kita kena buat 3 lapisan lah untuk cover set ni. Ni lapisan pertama. Jadi korang kena buat tempat yang tak ada angin lah. Macam aku ni duduk atas lah. Memang confirm kuat lah angin dia. Lepas tu aku tutup pakai ni. Tu pun stay kuat lagi angin. Okay, kita biarkan lapisan pertama ni, kita biar dalam 5 ataupun 6 minit. Okay, selepas korang dah tunggu sampai 5 minit, korang buat lapisan yang kedua pula. Lapisan yang kedua ni untuk nak bagi touch up dia lah. Nak bagi untuk scatter lah untuk semua. Okay, lapisan yang kedua pun korang buat proses yang sama juga. Spray dia macam biasa. Bagi sama rata kan semua. Angin apa tak? Untuk bahagian yang ketiga pula, korang buat proses yang sama juga. Korang just yang ketiga ni korang kena tebalkan, korang sama kena sama rata semua colour.